Prihatin TV, suara prihatin rakyat. Anwar menangis 3 kali sebab terlepas peluang 3 kali jadi PM. Kali pertama berlaku sekitar tahun 1958 di mana Dr. Mahathir Mohamad sudah merancang menyerahkan kerusi Perdana Menteri kepada timbalannya selepas berakhirnya Tamasha Sukan Commonwealth yang dijadual berlangsung pada 11 September hingga 21 September 1998. Dr. Mahathir mahu menamatkan kariernya sebaik selesai Tamasha Sukan cukup berprestij ini dengan Kuala Lumpur menjadi tuan rumah pertama bagi negara Commonwealth dari Asia, satu perkara yang cukup membanggakan Malaysia diusahakan oleh Menteri Belia dan Sukan ketika itu Muhyiddin Yassin. Namun Anwar terlepas peluang pertamanya menjadi Perdana Menteri apabila beliau dipecat dari jawatan timbalan Perdana Menteri pada tanggal 2 September 1998 dan menghadapi tuduhan liwat serta salah guna kuasa. Tuduhan liwat dan salah guna kuasa adalah satu cara menyingkirkan Anwar yang dilihat mempunyai agenda untuk menyingkirkan Perdana Menteri ketika itu. Anwar terlepas peluang kali pertama ini adalah atas kesilapan dirinya sendiri kerana dilihat seakan mahu menggigit tangan yang telah menaikkan dan menyediakan dirinya sebagai Perdana Menteri oleh Dr. Mahathir. Atau dalam kata lain, Anwar sudah tidak menyabar-nyabar untuk menjadi Perdana Menteri dan menggunakan kesempatan isu kewangan 1997-98 untuk menjatuhkan Dr. Mahathir. Mari kita surat kembali apa yang terjadi sekitar tahun 1997-98 yang mendorong Anwar bertindak sedemikian dikala beliau ketika itu seorang Menteri Kewangan yang bertanggungjawab menangani isu ini sebenarnya. Krisis kewangan Asia bermula pada Julai 1997 dan telah melanda kebanyakan negara Asia Timur dan Asia Tenggara dengan Thailand pencetusnya dengan apa yang dikenali sebagai krisis Tom Yam Kung. Ekoran kejadian berlaku di Thailand tidak balas berantai melumpuhkan ekonomi Asia termasuk Malaysia dan Indonesia. Apa yang menarik perhatian Anwar adalah apa yang berlaku di Indonesia. Kesan dari kegawatan ekonomi ini di mana buat pertama kali berlaku berdemonstrasi besar-besaran mahasiswa-mahasiswa universiti sehingga berjaya memaksa Presiden Suharto mengundurkan diri dan digantikan naik Presiden Habibie yang juga sahabat Karib Anwar. Kesilapan besar yang dilakukan Suharto adalah meminta pakej bantuan International Monetary Fund IMF dengan foto yang bakal diingati rakyat Indonesia sebagaimana Indonesia telah dijajah IMF dengan pengaruh usahanya Michael Tendentius memuluk tubuh sambil memerhatikan Presiden Suharto tunduk menandatangani perjanjian pinjaman itu pada 15 Januari 1998. Syarat-syarat yang dikenakan IMF kepada negara-negara yang meminta bantuannya bukan menyelamatkan ekonomi Indonesia tetapi sebaliknya melumpuhkannya dengan mahasiswa-mahasiswa universiti turun ke jalanan meningkatkan demonstrasi sehingga memaksa Presiden Suharto melepaskan jawatannya pada 21 Mei 1998. Modus operandi seperti ini jugalah yang ingin dipraktikkan Anwar selaku Menteri Kewangan ketika itu dan juga bersahabat karib dengan James Wolfson, Presiden Bank Dunia dan Michael Tendentius IMF bagi menjatuhkan secara halus Perdana Menteri ketika itu Dr. Mahathir dengan mempraktikkan syarat-syarat IMF itu ke atas Malaysia walaupun Dr. Mahathir menolak menerima pakej bantuan IMF. Sebaiknya, biarlah PTV peturunkan sebahagian dari artikel yang pernah ditulis sendiri oleh Tun M dalam blog chat deck-nya berhubung perkara ini dan jangan dikatakan nanti kenyataan PTV tidak mengikut fakta pula. Anwar sebagai penasihat ekonomi blog chat deck 16 November 2009. Saya ucap tahniah kepada Kerajaan Negeri Selangor kerana berjaya menganugerahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan jawatan penasihat ekonomi dengan bayaran hanya RM1 setahun. Mungkin kepimpinan Kerajaan Selangor tidak tahu akan prestasi Datuk Seri Anwar sebagai Menteri Kewangan Kerajaan Pusat di waktu krisis kewangan melanda Malaysia. Dia begitu taksub dengan dana kewangan antarabangsa IMF, International Monetary Fund dan Bank Dunia sehingga menerima bulat-bulat nasihat Michael Tendentius, pengarah urusan IMF dan James Wolfson, Presiden Bank Dunia dan sahabat karibnya supaya negara ini mengurangkan perbelanjaan kerajaan untuk mencapai surplus, menaikkan faedah pinjaman bank dengan tinggi supaya peniaga kekeringan modal dan tidak dapat berniaga, memendekkan masa untuk membayar hutang bank daripada 6 bulan kepada 3 bulan untuk menjadikan yang berhutang muflis dan bank dibebankan dengan hutang tak berbayar, non-performing loan supaya bank tidak dapat berfungsi dan memerlukan suntikan modal dalam bermacam lagi tindakan yang melemahkan dan memburukkan lagi ekonomi negara ini supaya terpaksa mendapat bantuan IMF dan Bank Dunia dengan syarat ekonomi Malaysia diserahkan kepada institusi-institusi ini. Jika pentadbiran ekonomi Malaysia diserahkan kepada IMF, maka dasar ekonomi baru akan dihapuskan. Tindakan Anwar ini dikenali dalam akhbar-akhbar sebagai pengamalan dasar IMF tanpa IMF, iaitu tanpa apa-apa bantuan kewangan daripada IMF.
Dengan dasar yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Anwar, maka keadaan ekonomi menjadi lebih buruk dan ringgit Malaysia jatuh lagi nilainya. Jelas sekali Anwar tidak faham sama sekali pengurusan kewangan dan ekonomi negara. Kuasanya ke atas kewangan dan ekonomi terpaksa dipindah kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebagai jawatankuasa dan think tank yang ditubuh untuk menangani masalah kesusutan nilai ringgit dan ekonomi negara. M10 lah yang mencipta currency control atau kawalan mata wang dan menyekat clock central limit order book pasaran saham haram yang ditubuhkan di Singapura supaya segala perniagaan ringgit oleh penyangak mata wang dan penjualan saham Malaysia dalam clock ditamatkan. Tindakan M10 ini berjaya memulihkan ekonomi dan kewangan negara. Kita tutup pula perkara di atas dengan keratan artikel di bawah ini. Hasil pendekatan Malaysia dalam menangani krisis ekonomi Asia 1997-1998. Malaysia amat bernasib baik kerana Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad menolak pakej yang ditawarkan IMF. Reserve asing Malaysia pada ketika itu agak rendah namun mencukupi untuk bertahan untuk suatu tempoh. Sekiranya nilai ringgit terus jatuh, ekonomi negara mungkin akan runtuh. Sekiranya Malaysia mengambil pakej tawaran IMF, kebanyakan polisi yang diperkenalkan di atas tidak dapat dilakukan kerana kita akan terikat dengan syarat-syarat IMF. Kebanyakan negara yang menerima pakej pinjaman IMF tidak mempunyai kebebasan untuk menguasakan sebarang pelan pemulihan seperti negara kita dan akhirnya terikat dengan kuasa luar. Pendekatan melalui polisi yang diperkenalkan di atas berjaya meletakkan ekonomi Malaysia di atas landasan ekonomi yang stabil dan menafikan kritikan dan kutukan antarabangsa bahawa Malaysia akan bankrupt. Ramai memuji kebijaksanaan pemimpin Malaysia berdasarkan hasilnya. Maka demikianlah kisah pertama bagaimana Anwar terlepas peluang bergelar PM yang kelima. Kali kedua pula barangkali ramai orang sudah ketahui kegagalan Anwar bergelar PM ke-8 baru-baru ini. Bagi pentaksub Anwar dan pihak pembangkang, mereka menyalahkan pihak-pihak tertentu yang mereka labelkan sebagai pengkhianat dan kami di PTV tidak menidakkan pandangan mereka kerana itu hak mereka. Walau bagaimanapun, kami berpandangan kesilapan utama yang menggagalkan usaha Anwar bergelar PM ke-8 adalah kerana sikap dan sifat semula jadi Anwar sendiri yang ramai mungkin tidak perasan, iaitu kelemahan utama Anwar yang tidak penyabar orangnya. Sekiranya beliau tidak mendesak atau menekan Tun M dalam isu peralihan kuasa, nescaya beliau telah bergelar PM ke-8 kerana Azmin Ali tiada asas langsung untuk memulakan langkah Sheraton. Oleh yang demikian, rezeki Muhyiddin menjadi PM ke-8 adalah angkara Anwar sendiri. Pertama, kerana desakan terhadap PM supaya menetapkan tarikh peralihan kuasa. Dan keduanya, sewaktu membelakangkan Tun M dalam sesi tanda tangani SD di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan PH hanya peroleh 92 SD dengan memilih Anwar sebagai calon PM ke-8. Kali ketiga melibatkan peristiwa tragedi Oktober 2020 di mana Anwar dengan bangganya menyatakan mempunyai a strong, formidable and convincing majority untuk dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dan mengandaikan kerajaan Muhyiddin sudah tumbang ketika itu, tetapi kesudahannya semua orang sudah tahu. Salah siapa pula kalau Anwar tidak dapat bergelar PM ke-9 ketika itu. Tetapi kami akui cara Anwar betul dan mengikut perlembagaan ketika itu. Bila dirasakan kerajaan PN sudah tiada majoriti dan merasakan mempunyai majoriti, maka beliau berhak mempersembahkan kepada Duli Tuanku. Perkara seterusnya adalah undi tidak percaya yang telah gagal apabila bajet 2021 diluluskan dan apabila tiada persidangan parlimen selepas itu, terdapat surat MP dari UMNO menarik balik sokongan terhadap kerajaan PN dan diikuti oleh Nazir Aziz dan ini memberi isyarat bahawa kerajaan PN bukan tiada majoriti tetapi berkurangan majoriti. Nama mereka buat-buat tak faham dan mahukan Muhyiddin melepaskan jawatan, tetapi mengikut perlembagaan sekiranya seorang PM itu kalah dalam undi tidak percaya dalam parlimen barulah beliau meletakkan jawatan atau menasihati Agong agar parlimen dibubar. Ketika itu tiada persidangan parlimen, sepatutnya Anwar yang kena profesional sikit kumpulkan SD yang menyokong beliau sebagai PM ke-9 berjumlah hanya 111 MP dari 220 MP. Dulu 222 MP tolak 2 MP telah meninggal dunia. Bagi golongan yang mengatakan PM Abah kena profesional sedikit letak jawatan kalau tahu telah hilang majoriti, maka peruntukan perlembagaan pula mengatakan pihak yang mengatakan beliau
mempunyai majoriti perlulah profesional dengan mempersembahkan bukti SD kepada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong terlebih dahulu. Hakikatnya, tuan-tuan, Anwar tidak boleh adakan SD-SD tersebut dan tidak mahu peristiwa memalukannya berulang kembali. Oleh yang demikian, Anwar mengambil pendekatan menulis surat dan memaklumkan beliau ada 114 atau 115 MP menyokongnya. Tapi kenapa hanya memberi angka? Kalau anda di pihak yang benar dan betul-betul hendak memalukan PM Abah, maka siapkan SDSD tersebut dan senaraikan nama-nama MP yang menyokong anda, barulah checkmate game over bagi PM Abah. Tindakan saman PM dan kerajaan PN berhubung kait isu darurat dan penggantungan parlimen hanyalah untuk kelihatan relevan di mata penyokong beliau sendiri. Tetapi alangkah baiknya Anwar tumpu perhatian kepada isu pandemik COVID-19 yang dilihat rakyat biasa sebagai satu usaha baik dan sebaik seperti berkempen awal untuk PRU15. PTV tutup dengan berita PH jatuh sebab pilih Anwar jadi PM, kata Dr. Mahathir. Jangan lupa bantu like dan subscribe Prihatin TV. Sehingga bersiaran lagi. Assalamualaikum.